Halo YouTube lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Arya Saloka dan Putri Anne kini menjadi sorotan. Pasalnya pasangan suami istri itu kompak menuliskan curhatan di Insta Story dalam waktu yang hampir bersamaan. Diawali oleh Putri Anne yang curhat kebanjiran komentar negatif netizen. Hal ini berhubungan dengan akun Instagramnya yang error. Ibadah di bulan Ramadan kali ini Masya Allah, yang doain jelek-jelek banyak banget. Instagram error yang disalahin gue, curhat Putri Anne. Kemudian Arya Saloka menuliskan kalimat bijak. Pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta itu seolah menyindir seseorang yang terpengaruh omongan orang lain. Apa gunanya mata jika kau menilai seseorang hanya dengan menggunakan telinga, tanyanya. Insta story suami istri ini kemudian diunggah ulang akun gosip @lambetura dengan menambahkan keterangan puasa jaga hati, jaga mata, jaga mulut, jaga jari dan jempol juga. Netizen langsung membanjiri unggahan tersebut. Ada yang mengaitkan curhatan suami istri itu yang mengunfollow akun Instagram Amanda Manopo, lawan main Arya Saloka di Ikatan Cinta. Gara-gara Arya sama bininya unfollow Amanda ya, komentar netizen. Gara-gara Arya sama istrinya unfollow Amanda, jadi rame banget deh. Arya yang orangnya baik tidak sombong, ternyata bisa unfollow Amanda barengan sama istrinya. Jadi rame dunia persilatan, komentar netizen lainnya. Berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia, Arya Saloka dan Putri Anne memang sudah tak mengikuti akun Instagram Amanda Manopo. Seperti diketahui, Putri Anne selama ini sering dikabarkan cemburu dengan kehadiran Amanda Manopo yang kerap dijodohkan dengan Arya Saloka oleh netizen. Namun ibu satu anak itu telah membantahnya. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.